Jesus. Ajarlah kami berdoa. Ya, Tuan. Macam mana nak berdoa? Untuk berdoa, cari sebuah bilik dan memasukinya. Tutup pintu di belakangmu dan berdoa pada Tuhan. Bukan macam orang jahil. Jangan gunakan perkataan tidak bermakna berulang-ulang kali. Kerana Tuhan kamu tahu keperluanmu sebelum kamu bertanyanya. Inilah cara kamu patut berdoa. Ya Tuhan kami di syurga, Engkaulah Tuhan yang Esa. Kerajaan-Mu datang. Semoga pemerintahan-Mu di bumi seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berikan kami makanan diperlukan hari ini. Ampunkan kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman, tapi selamatkan kami dari kuasa jahat. Ya, Bapa kami di syurga. Kerajaan-Mu yang datang. Engkaulah yang Esa. Kerajaan-Mu datang. Semoga perintah-Mu di bumi seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berikan kami makanan diperlukan hari ini.